Saudara, ulah turis asing di Bali yang melanggar aturan makin marak. Selain dikenai hukuman adat, turis asing nakal terancam dideportasi. Aksi turis asing di Bali yang berbuat keonaran terus ditindak tegas hingga berujung ancaman deportasi. Seorang WNA asal Rusia akhirnya meminta maaf atas ulahnya berpose tak senonoh di puncak Gunung Agung beberapa waktu lalu saat bertemu salah satu tokoh Bali, Niluh Jelantik. Ia mengaku tidak tahu adat istiadat hingga norma masyarakat Bali. Selain siap dideportasi, ia mengaku siap menanggung sanksi adat setempat. Saya minta maaf kepada masyarakat Bali. Я осознал свою ошибку. Агунг – сакральный символ для балийцев. Шива разрушает мироздание в непрерывном круге перерождений. Местные почитают богов и верят, что если разгневать их, произойдет извержение, и это повлечет разрушение всего острова. Я готов принять личное участие и финансово поддержать церемонию подношения богам. Gubernur Bali Wayan Koster akan menindak ulah turis asing yang melanggar aturan adat dan memastikan segera mendeportasi WNA tersebut. Itu harus ditindak. Akan dilakukan tindakan tegas. Cukup. Sebelumnya, dua turis asal Polandia kedapatan melanggar aturan keluar rumah saat perayaan Nyepi di Bali dengan berkemah di Gianyar. Keduanya bahkan sempat mengamuk saat ditegur oleh pecalang. Kedua WNA ini pun diperiksa pihak imigrasi Bali dan terancam deportasi. Bersangkutan, dua orang tersebut sedang kita lakukan penahanan di ruang detensi kantor imigrasi kelas 1 TP Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan dan proses selanjutnya. Proses selanjutnya seperti apa, Pak? Proses selanjutnya mungkin kita akan melakukan proses deportasi. Turis asing yang melanggar ketertiban lalu lintas juga ikut ditindak tegas. Turis asal Rusia ini mengamuk saat diminta mencari jalur lain saat prosesi upacara melasti berlangsung di Jalan Labuan Said, Pecatu, Kute Selatan, Badung, Bali. Turis asing yang berulah di Bali direspons Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menyatakan tidak membutuhkan turis asing yang nakal karena hanya akan merusak Bali. Mengenai turis, tadi kami sudah bicara dengan Pak Gubernur. Turis-turis yang nakal kita tidak perlukan di Bali. Jadi kalau Bali ini dikotori turis-turis yang nakal dan banyak sampah, itu akan merusak Bali. Oleh karena itu, turis-turis yang nakal dengan penelitian yang cermat oleh polisi maupun aparat terkait, itu kita bisa persona non grata-kan dari sini. Maraknya turis asing yang berulah membuat polisi gencar berpatroli menertibkan turis-turis nakal yang mengganggu kenyamanan. Tim Liputan, Kompas TV.